Okay, bismillahirrahmanirrahim. Testing. Kita test dulu. Tengok nak check line sama ada gerak ke tak bergerak. Okay, alhamdulillah nampak macam line stabil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita bersama lagi di dalam madrasah harian mursyid. Madrasah harian mursyid selama 20 minit sahaja. Selama 20 minit sahaja untuk kita sama-sama berdiskusi sikitlah secara santai. Jam 1 tengah hari pada hari ini di waktu yang kata waktu rehat lah, selama 20 minit sebelum kita tunaikan solat zuhur, kita akan bincangkan beberapa isu yang berkaitan dengan hukum syarak, yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi objektif madrasah harian mursyid ingin mengisi masa 20 minit dengan ilmu dan pengisian yang insyaAllah boleh memanfaatkan semua. So, seperti mana minggu lepas, kita dah bincangkan berkenaan dengan isu-isu kewangan Islam, berkenaan dengan urus niaga di dalam talian ataupun jual beli dalam talian. Yang pertama, kita dah bincang berkenaan dengan bagaimana urus niaga jual beli emas digital secara dalam talian. Dan yang kedua, kita dah bincang minggu lepas berkenaan dengan keabsahan, bagaimana proses jual beli dalam talian dari sudut hukum syarak, kan? Bagaimana proses pre-ordernya, ada tekah terdapat larangannya. Minggu lepas kita bincang berkenaan dengan proses jual beli dalam beli talian dalam aspek hukum syarak. Pada minggu ini saya nak bentang sikit berkenaan dengan isu-isu jual yang biasa berlaku di dalam jual beli online, kan? Saya nak kaitkan dengan isu jual beli an-najash, bai' an-najash. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bai' an-najash. Bai' an-najash, ya, saya akan baca sikit hadis tersebut. Hadis tersebut ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bai' an-najash. Ada hadis yang ringkas, ada hadis yang agak panjang yang bersambung dengan hadis-hadis yang lain. Antaranya ialah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya qala nahan Nabi SAW an bai'il hadir libadin, bai' hadir libadin, wala tanajashu, wala tanajashu, wala yabi'u ar-rajul ala bai' akhi, wala yakhthub ala khutbati akhi. Jadi hadis ini Rasul Abi Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melarang jualan antara orang bandar bagi pihak orang kampung. Yang ini kita bincang lain kali lah, hadis-hadis muamalat ini. Hadis pertama, Nabi melarang jual beli orang bandar bagi pihak orang kampung. Dan yang kedua, janganlah kamu melakukan tanajus. Janganlah kamu melakukan tanajus. Ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Bukhari dalam kitab Al-Buyu'. Ada lagi hadis nahan Nabi an bai' an-najash. Rasulullah melarang bai' an-najash. Apakah maksud bai' an-najash? Dan bagaimana kita boleh relatekan dengan apa yang berlaku di dalam jual beli dalam talian, terutama dalam Facebook, dalam Instagram dan di dalam social media. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih mentafsirkan an-najash sebagai seorang an-najash ialah orang yang menghadiri sesi jual beli barangan, dia nak beli barangan yang mana dia tidak berniat pun untuk membeli. Dia tidak berniat nak beli pun, dia sekadar acah-acah nak beli, kan? Acah-acah nak beli. Jadi kemudian dia membuat tawaran yang lebih mahal.
Dia kata saya nak beli, saya offer dengan harga yang sekian-sekian yang mahal berbanding dengan orang lain. Orang lain pun buat tawaran juga tapi dia offer yang lebih mahal. So itu konsep bai' an-najash. Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi bukan Ibn al-Arabi yang tasawuf tu. Ini Ibn al-Arabi qadi dalam mazhab Maliki. Dia mengatakan bahawa an-najash ialah sebuah situasi seseorang itu yang sengaja menawarkan harga belian yang tinggi tetapi tidak berniat nak membeli pun. So banyak definisi an-najash ini dan secara umumnya definisinya lebih kurang sama, iaitu acah-acah nak beli, kan? Ibn Hajar dia buat kesimpulan, dia kata orang yang melakukan an-najash sebenarnya berusaha dan berpakat dengan penjual tu. Dia ada tawatuk dalam bahasa Arab kita panggil, ataupun dia ada dia macam kartel lah, kan? Kartel ataupun persepakatan dengan penjual ataupun dengan tribe ataupun komuniti bisnes mereka untuk memperdayakan. Ini keyword dia. Keywordnya ialah untuk memperdaya orang lain yang berada di dalam sesi jual beli itu, di tempat jual beli itu, supaya orang lain menawarkan harga yang lebih tinggi, kan? Itu dan supaya orang lain tergerak hati untuk membeli dengan membuat anggapan bahawa barangan yang dijual itu adalah barangan yang bernilai tinggi, yang berkualiti. So itu konsep an-najash. Kenapa Rasulullah SAW melarang an-najash? Kenapa Rasulullah melarang an-najash? Kata Ibn Qudamah, sebab utama Rasulullah melarang an-najash ialah sebabnya ialah al-khida' ataupun memperdaya. Memperdaya al-khida'. Al-khida' ialah satu bentuk dia bukanlah menipu, tetapi secara dia bukan menipu secara langsung, tetapi dia menipu secara tak langsung. Dia buat-buat nak beli, kan? Dia cuba memperdaya orang lain dengan perbuatan dia. Dia bukanlah dia kata direct dia tipu. Dia kata produk ni bagus, kan? Itu sebenarnya produk tak bagus, kan? Itu memang penipu lah, kan? Produk tak bagus, dia kata produk ni bagus, saya cuba dah produk ni, kan? Berkesan. Itu menipu. Tapi an-najash pun sama juga dengan menipu, tetapi dia bentuk yang macam tak langsung, tapi niatnya dia menipu juga. Al-khida', dia nak memperdayakan. Dia tak cakaplah produk ni bagus, tapi dia offer tu macam orang nampak produk tu bagus. Dia acah-acah nak beli tu supaya orang nampak produk tu bagus, kan? Itu proses an-najash. An-najash ini dilarang sebab apa? Al-khida'. Dalam bab jual beli kita dalam bab jual beli ni kita macam kita kena tengok hadis dalam bab jual beli ni kita kena tengok illah dia, kita kena tengok punca utama larangan dia. Mana-mana hadis jual beli kita kena kaji benda tu. Sebab apa? Kalau tidak ada illah, maka hukumnya takkan ada. So illahnya apa? Illah sebab kenapa perbuatan itu diharamkan. Jadi sebab apa al-najash ini diharamkan? Sebabnya al-khida' ialah perbuatan, iaitu kesengajaan, kesepakatan antara penjual dan pembeli supaya nampak macam acah-acah nak beli dan produk itu nampak macam berkualiti dan orang lain pun turut sama berfikir bahawa produk itu bagus. Imam Al-Bukhari dia sebut dalam Sahih Bukhari, illahnya adalah seumpama ialah dia sebut al-kizb. Al-Kadib, iaitu penipuan. Walaupun nampak macam tak adalah menipu, kan, tapi dia adalah diharamkan kerana ada unsur-unsur penipuan. Jadi bagaimana kita nak relate dengan jual beli dalam talian? Adalah beberapa kes yang saya terima orang mengadu, dan kadang-kadang dia sendiri yang buat pun, kan? Dia kata boleh tak dia nak tolong kawan dia, kan? Dia nak tolong bisnes kawan dia. Lalu dia pun pakat-pakat lah dalam satu grup dia orang tu untuk tolong komen supaya setiap komen tu nampak macam acah-acah nak belilah, kan? Contohnya dia komen PM, kan? Sebenarnya yang komen PM tu kawan-kawan penjual je, kan? Tapi niatnya apa? Niatnya nak pengaruhi orang lain untuk mempercayai bahawa produk itu adalah produk yang mutu berkualiti, kan?
Kalau produk itu memang berkualiti, betul-betul berkualiti, dia tak perlulah cakap macam ini. Dia sebagai tahu saya dah pakai produk dan berkualiti, kan? Dan produk itu diiktiraf. So jadi dia bukanlah menipu lah. Dia bukanlah menipu. Tapi kalau produk tidak berkualiti, maka ada unsur menipu, maka dia diharamkan. So kita kena berhati-hatilah dalam kita nak berpakat, nak tolong kawan kita untuk buat bisnes. Maka kita kena berhati-hati supaya kita tidak menimbulkan kesaksian. Kita tidak menimbulkan usaha untuk memperdayakan. Kita tidak menjadi sebahagian dari proses untuk memperdayakan orang lain untuk turut melakukan produk dia, menyebabkan produk itu laku dan dianggap berkualiti. Nah, itu an-najas. An-najas ini diharamkan. Kerana apa? Dalam hadis yang lain, Nabi pun bersabda, man ghasya falaysa minna. Man ghasya falaysa minna. Sesiapa yang menipu, maka dia bukan di kalangan aku. Kenapa ada hadis itu? Kerana terdapat satu golongan peniaga yang dia meletakkan buah kurma yang bagus di atas, kan? Kemudian dia letak buah kurma yang tak bagus dekat bawah. Dekat bawah. Jadi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, dia selalu buat spot check lah di pasaran, di pasar, kan. Dia tengok nampak macam buah tu bagus-bagus, buah tak, buah kurma, buah tamal ke sebelah atas. Kemudian dia pun masukkan tangan dia ke sebelah bawah. Yeah. Dia masukkan tangan dia ke dalam timbun dan buah kurma itu. Kemudian dia pun ambil. Dia ambil, dia tengok ni yang kurma yang kat bawah tu kurma yang dah basah dah. Yeah. Kemudian dia tanya mahadha, dia tanya orang yang penjual itu, apa ni? Maksudnya nampak macam nak tipu lah, atas nampak cantik, bawah tu bila dia ambil, dia bungkus dekat pelanggan, semua tak cantik. Semua tak bagus, semua kualiti rendah. Nabi kata mahadha man ghasya falaysa minna. Nabi kata sesiapa yang cuba menipu, maka dia bukan di kalangan umat aku. Nabi tak mengaku umat mereka yang menipu di dalam jual beli, kan? Kita nak bagi nampak produk kita bagus, kita nak bagi nampak produk kita apa, kita kena tingkatkan kualiti yang betul. Kita kena buat perkhidmatan kita betul, produk itu biar betul-betul berkualiti, kan? Bukan produk yang main apa, buat saja, kan? Banyak orang jual produk-produk, terutama produk-produk kesihatan, kan? Produk-produk yang macam kopi, kan? Macam jamu, macam-macam sekarang dia jual produk, kan? Alat-alat makeup, kosmetik, macam-macam yang dijual melalui Facebook, kan? Kalau produk itu betul-betul berkualiti, tidak ada masalah, just bagi tahu je kenapa kita nak menipu, bahawa kita nak acah-acah nak beli. Itu kita menipu, sebenarnya kita tak beli pun, kan? Kita nak supaya orang tengok ramai pembeli, padahalnya semua kawan-kawan itu perbuatan yang menipu, kan? Cuma adalah orang tanya dalam Facebook ataupun dalam ialah terutama dalam social media tu, kalau banyak orang komen tu, dia posting tu akan naik lah, kan? Sekali-sekala nak naikkan posting, tak payahlah buat acah-acah nak beli, kan? Sembang-sembang je kat bawah, ataupun je sulih je up, kan, untuk naikkan posting. Tak payah nak menipu, memperdaya seolah-olah dia acah-acah nak beli, sebenarnya dia tak nak beli pun, kan? Baik, an-najas ini pada asalnya dia, kalau nak ikutkan pada zaman dahulu, dia berada di dalam satu sesi jualan lelong ataupun jualan pembidaan, bida, kan? Bida itu asal jualan baik an-najas lah, kan? Satu ruang bidaan, maka ada pembida palsu lah yang datang, pembida palsu yang datang supaya harga naik, kan? Itu pun salah satu bentuk baik an-najas dalam konsep bidaan. Tetapi dalam jual beli online, kita kena elakkan daripada, pertamanya kita buat acah-acah nak beli, dan yang kedua kita kena elakkan buat komen-komen yang palsu, kan? Ataupun feedback yang palsu. Kita tak try pun produk tu, kita kata saya dah try produk ni, memang sedap, kan? Biskut memang sedap, sebenarnya tak try, itu menipu, kan? Dan haramlah, menipu tu haram. Kalau biskut itu betul-betul sedap, biarlah orang komen sedap, kan? Ataupun kalau kita try memang sedap biskut yang kawan kita buat, dia jual, kita komen lah sedap, kena betul-betul try lah, kan? Jangan acah-acah try. Dan sedap itu mungkin berbeza mengikut orang, ada orang sedap yang kurang manis, ada orang yang sedap yang manis, kan? So dia berbeza lah. So orang boleh tengok lah komen tu, dan
orang lain boleh nilai sendiri. So di antara bentuk an-najis dalam jual beli online juga ialah satu bentuk testimoni palsu, kan? Sengaja, sengaja buat testimoni palsu, kan? Sengaja buat, sebenarnya kita tak pernah guna pun kita buat testimoni, kita buat feedback yang seolah-olah produk tu bagus. Sedangkan produk tu biasa saja, kan? Biasa saja pun itu pun kena berhati-hati, kan? Itu pun kena berhati-hati. Ada juga yang buat dengan ada juga mereka yang mengupah seseorang untuk buat paid review. Paid review. Dia bayar influencer untuk buat paid review. Dan kadang-kadang dia tak bagi tahu yang sebenarnya dia itu adalah dibayar, review itu dibayar. Kadang-kadang dia sengaja tak bagi tahu. Dia berpakat, mungkin dia bayar mahal kepada orang yang nak review, tapi dia berpakat supaya orang yang review itu tak bagi tahu bahawa dia dibayar. Nah, ini sebenarnya menyalahi etika marketing di dalam jualan talian lah, kan? Dia tidak melibatkan akad tetapi dia melibatkan marketing, kan? Proses marketing. Jadi dalam syariah ini kita tengok semua, kita tak tengok sekadar akad saja, kita tengok bagaimana proses marketing sesebuah produk. Kalau kita buat review produk itu produk bagus dan kita bagi tahu ini adalah paid review, kan? Nah, ini tidak ada masalah. Orang akan faham paid review adalah review yang berbayar. Bila review yang berbayar ni, dia akan list down benda-benda yang bagus je, ya. Dia tak komen yang tak bagus tu. Mungkin ada lah, sebab yang tak bagus tu pun ada subjektif, kan. Contohnya saya suka apa, telefon Huawei, kan? So saya komen lah yang bagus-bagus tentang Huawei, dan saya dibayar contohnya oleh Huawei untuk komen. Jadi saya komen lah bagus-bagus, kan. Yang tak bagus itu saya tak komen. Sebab apa? Sebab mungkin bukan keperluan saya yang tak bagus itu. Mungkin menjadi keperluan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita dibayar untuk buat review, kena pastikan bahawa kita memberitahu pelanggan, memberitahu audiens bahawa kita ini dibayar untuk review. Sebab kalau kita tak bagi tahu, kita kena tanya, kenapa kita tak bagi tahu? Kita kena tanya, kenapa sengaja nak sembunyikan bahawa ini adalah review yang dibayar? Kenapa kita nak sembunyikan? Kebanyakan orang cuba sembunyikan review ni sebab dia nak memperdaya bahawa orang itu memang betul-betul guna produk dan betul-betul dia review secara jujur, bukan dibayar. Ada beza review dibayar dan review yang jujur, kan? Masyarakat lebih mempercayai review yang tak free berbanding dengan review yang berbayar. Sebab review yang berbayar ni dia macam iklan lah. Dia macam iklan, dia sebut yang bagus-bagus, kan. Dia tak sebut lah kelemahan-kelemahan, bateri cepat panas lah, kan. Dia tak sebut lah, kan. Dia tak sebut lah apa, mungkin lag di tempat-tempat yang kamera ke untuk produk-produk telefon. Dia tak sebut. Nah, itu konsepnya macam tu. Sebab itu kalau kita tengok company-company besar pun, kalau dia buat review, dia tulis ini adalah review berbayar. Dia tulis, kan? Sebab kalau review yang berbayar tapi tak dinyatakan bahawa dia berbayar, memang dia akan ada unsur-unsur an-najas. Ada unsur-unsur nak menipu, ada unsur-unsur nak memperdaya supaya orang lain percaya bahawa dia adalah review yang tulis. Seperti ini pun tidak dibolehkan oleh agama. Cuma sebelum saya akhiri sesi 20 minit kita pada hari ini, kan, saya nak cerita bagaimana para fuqaha tengok dalam konteks an-najas ini, kan. Adakah dia membawa kepada jual beli itu terbatal dan tak sah, kan? Sebab kita beli itu kita diperdaya, kan? Mazhab Syafi'i dan majoriti mazhab yang lain kata jual beli itu adalah sah. Jual beli itu adalah sah dan yang amalan itu berdosa. Sebab dia kata itu bentuk akad sahaja. Itu salah satu bentuk akad sahaja. Akad ni sah, dia kata. Cuma itu bentuk marketing sahaja. Marketing tidak mempengaruhi akad. Marketing tidak mempengaruhi akad. Tetapi ada setengah-setengah fuqaha seperti Imam Al-Bukhari sendiri, sebahagian pendapat mazhab Ahmad, mazhab Zahiri, kata akad terbatal. Akad terbatal, akad void pada permulaan lagi. Sebab pembeli itu membeli dengan maklumat yang salah, kan? Jadi ada ulama kata akad sah tetapi haram, dan pengguna ada hak khiyar. Ini pendapat majoriti lah. Pengguna ada hak khiyar.
khiyar apa, seolah-olah khiyar, dia panggil khiyar la ghaban, khiyar yang kerana ditipu kan. Produk murah diterbeli dengan harga mahal dan dipengaruhi oleh testimoni orang lain kan. Jadi dia ada hak khiyar setelah dia tengok produk ni kan, cikai sangat ni produk ni, aku beli ni akan bagus kan, sebab tengok orang. Tapi sebenarnya yang komen tu semua penipu, kawan-kawan dia je. Dia ada hak khiyar al-ghaban, iaitu khiyar kerana dia seolah-olah tertipu lah kan. Masalah Syafi'i, dia clear cut haram tetapi jual beli sah. Dan Imam Syafi'i juga, mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawa pembeli sebenarnya kena banyak sikit buat kajian tentang sesuatu sebelum jual beli kan. Banyak isu-isu di dalam muamalat, mazhab Syafi'i dia kata, setengah jual beli yang diharamkan dia kata sah tetapi haram. Dan pembeli juga ada tanggungjawab untuk buat sedikit kajian lah terhadap produk-produk tersebut. Jangan ikut je orang-orang komen kan, beli mudah terpengaruh dengan orang lain. Tetapi perbuatan itu qaulan wahidan, perbuatan berpakat dengan penjual, menipu komen adalah perbuatan yang haram kan. So kita dah pukul 1.22. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang lagi isu-isu muamalah, isu-isu kewangan Islam kan. Mungkin kita bincang isu korban. Minggu depan kita nak bincang isu korban. Sebab sekarang ni orang banyak korban dalam talian je kan. Dia tak pergi sendiri ya kan, dia just bagi kepada syarikat-syarikat korban kan. Sebagaimanakah akad yang sepatutnya dibuat oleh syarikat-syarikat korban ini supaya akad itu lebih menjadi sah kan, supaya tidak termasuk di dalam aklul mal bil batil. So insyaAllah kalau ada masa hari Khamis depan lah, kalau saya ada mesyuarat, kalau saya tak ada apa-apa, hari Khamis depan kita bersama lagi. Saya cek jadual saya Khamis depan, insyaAllah sempat lah Khamis depan. Ada mesyuarat fatwa sebenarnya, mesyuarat fatwa berlis pada pagi tu. Kalau sempat kita buat lah kan. Kalau mesyuarat habis lewat tu tak dapat lah, kita tangguh Khamis satu lagi kan. So kita tangguh dulu sesi untuk kali ini. Aku qauli hadza, astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.